Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore teman-teman, ketemu dengan channel saya lagi di Kisah Petani. Hari ini saya akan melakukan penyemprotan untuk pencegahan jamur teman-teman, yaitu jamur trotol dan lodoh istilahnya orang sini. Karena emang intensitas hujan yang begitu tinggi di sini teman-teman, masih sering hujan. Dan gak tanggung-tanggung, hujannya tuh siang, malam, sering hujan. Jadinya saya pencegahan. Saya pakai ini teman-teman, untuk obat jamur atau fungisida. Saya pakai ini. Ini teman-teman, ini dosisnya 2 sendok makan penuh teman-teman. 2 makan sendok makan penuh. Dan yang satu takmik sama ini teman-teman, sama skor, dosisnya sekitar 30 mili teman-teman untuk tangki 16 liter. Bagi teman-teman, ini tips dari saya untuk pencegahan lodoh. Karena memang hujannya sering, alangkah baiknya apabila hujan siang itu, alangkah baiknya langsung ini teman-teman, langsung penyemprotan, jangan nunggu besok. Dan kalau emang sering hujan, ya sering-sering ada hujan tiap hari pun nggak apa-apa. Kalau hanya obat fungisida saja nggak apa-apa. Yang penting pokoknya kalau ada hujan langsung kita semprot. Itu teman-teman, tips dari saya. Semoga bermanfaat. Tonton videonya sampai habis untuk mendapatkan info-info tentang pertanyaan teman-teman. Bagi teman-teman yang mau nanya seputar pertanian, kita tukar pengalaman, silakan masukkan ke kolom komentar teman-teman. Baik teman-teman, ini dia prosesnya, semoga bermanfaat. Karena ini sudah selesai penyemprotannya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di video saya selanjutnya di channel saya Kisah Petani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.